Pertandingan hari ini itu berjalan dengan baik ya, nggak ada yang cedera, semuanya happy, hadiahnya juga alhamdulillah main besar ya, juara satu ada 100 juta, saya sendiri ada 75 juta, 50 juta sama 30 juta dan banyak dapat best player, top score, pemain terbaik dan yang tidak lolos ke semifinal maupun final 8 klubnya juga dapat 20. Jadi mudah-mudahan ini happy ending dan ini selesainya juga di pertengahan Ramadan ya. Jadi kita masih bisa prepare untuk persiapan THR maupun persiapan untuk keluarga, untuk pekerjaan dan sebagainya. Dan liga ini resmi sudah ditutup per hari ini, jadi kita masih bisa punya banyak waktu lah. Bakal jadi agenda rutin ya setiap Ramadan. Kita agendanya ini ada liga besar ya, tapi kali ini kita buat Ramadan untuk yang pertama kali, ternyata lebih antusias. Ternyata kita tetap bisa atur waktu ya antara ibadah, pekerjaan, sama sepak bola. Jadi yang kita buat untuk cara penanganan manajemen, alhamdulillah saya sangat-sangat puas ya manajemen dari Toba Boy. Tapi untuk hasil klub, ya saya mau nyetai juara satu, tapi ya dapatnya juara dua, pemain udah capek juga, ya tetap disyukuri. Ini semuanya udah usaha dan gak mudah kan di titik kita tadi untuk final. Ya, tapi dari pesertanya ini semuanya full Toba Boy atau ada tim lain sih? Ini full Toba Boy yang main rutin, tapi rata-rata pemainnya pemain Tarkaman, pro player juga. Jadi yang mainnya semuanya bisa main semua. Dan Toba Boy ini biasa kalau Tarkaman atau turnamen di luar juga selalu juara. Bisa tadi masih ngerayain ulang tahun yang ke-5. Ya, dan ini kebetulan banget sudah 5 tahun ya, jadi komunitas bola di 5 tahun ya itu udah cukup solid lah kalau 5 tahun. Mudah-mudahan 10 tahun lebih itu lebih solid lagi. Oke, ini ngeliat animo pertandingan tadi sempat panas kan gimana sih? Keras tapi masih. Iya, itu dia keras tapi mereka ingat bahwa kami ini keluarga gitu. Di lapangan oke lah, di luar semuanya kan kondusif ya, nggak boleh dendam. Tapi itu biasa kalau ada sesuatu yang terjadi di lapangan, biasanya saling minta maaf, saling minta maaf, saling respect lah. Makanya ini yang membuat Toba Boy ini tetap solid ya di ulang tahunnya ke-5. Itu apa yang terapkan ke semua pemain biar? Enggak, ada presidennya dong, Pak Ferry Fernandez. Pak Ferry ya, termasuk ngomong juga, iya. Tapi biar jangan terlalu gimana. Benar, kalau saya ini ya biar meriah lah, karena saya banyak tugas atau pekerjaan lain yang mesti saya perhatiin kan. Total ini uang yang dibawa untuk juara satu berapa, Pi? Juara satu hampir 100 juta ya, tadi 75, ya 50, total 300 juta. Ini kan bisa disebutkan terbilang sukses ya, kalau pertama kali yang Ramadan ya. Ya Ramadan ini sangat sukses banget, sangat sukses. Nah, berarti ada rencana. Gak terlalu Ramadan lama, ya. Semuanya happy, gitu. Semuanya datang, gitu. Jadi gak ada trouble-trouble seperti ada yang gak datang. Ramadan tahun depan mungkin akan lebih meriah dan lebih bagus lagi, cuman kalau bisa ya lebih dimeriahkan oleh banyak klub. Pi, turnamen ini diselenggarakan oleh Papia atau ada sponsor-sponsor lain, Pi? Saya sponsor utama, karena memang kita ada dana sponsor untuk sepak bola atau olahraga kan. Cuma kalau untuk brand lain ada nggak sih yang melibat terlibat? Nggak ada, tadinya banyak sih brand-brand yang mau ikut seperti ya Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi gitu, hadiah handphone kayak tahun lalu. Tapi ini sat-set deh biar cepat gitu. Ada rencana di luar dari Toba Boy, klub-klub? Mungkin, tapi setelah karena buat ini banyak yang minta sponsor jadi banyak banget. Tapi memang saya mainnya di sini. Oh, ada Marwa juga nanti. Marwa akan ngadakan juga gitu. Cuman memang persyaratannya harus 10 juz baru boleh main. Oke, ya, semuanya makasih ya. Makasih banyak. Makasih.